Jangan selang dulu. Jangan. Apaan ini begini? Biaya gua kutuk semuanya yang jatah gua lu. Pemirsa, viral video di media sosial yang diunggah di akun TikTok Irwan Supandibek, seorang wanita dikabarkan lumpuh pasca melahirkan akibat anestesi oleh seorang oknum rumah sakit karena berlebih. Menurut akun media sosial tersebut, setelah korban yang bernama Yuliantika usai bersalin di rumah sakit Buah Hati Ciputat lumpuh lantaran diduga akibat sang dokter yang melakukan suntik anestesi berkali-kali kepada korban yang akhirnya menyebabkan korban lumpuh setelah melahirkan. Dikabarkan pula oleh akun tersebut bahwa Yuliantika adalah korban kedua dari dokter anestesi yang sama. Saat berita ini dibuat, postingan tersebut sudah ditonton lebih dari 7,5 juta kali. Tunggu kabar terbaru dari kami untuk berita update lainnya.